Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi, wa man ta'bi'ahu wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ulama anal kiram, wa habaiban al-afadil, wa zu'ama'an al-a'izza, khususipun lali, lupa kalau presiden. Ya ini oleh-oleh milih mubalik jadi presiden. Terutama kepada keluarga besar Pondok Pesantren Tegalrejo, khususnya kepada para pengasuhnya yang dipimpin oleh Kiai Abdurrahman Khodori, yang dulu waktu saya mondok di sini terkenal dengan nama Mas Dur. Sampai hari ini pun saya manggilnya Mas Dur. Karena saya ini lulusan Pondok Tegalrejo. Pondok ini telah memberikan kepada saya banyak pelajaran dalam menempuh arus kehidupan. Tetapi terutama pelajaran yang terbesar adalah rasa kemanusiaan yang harus tumbuh pada diri kita. Tetapi bahwa dengan kemanusiaan yang tinggi, akhirnya almarhum Kiai Khodori berhasil membawa mereka kepada standar keislaman yang kita kenal, tanpa menghilangkan budaya daerah mereka. Ini yang menurut saya paling penting. Sebab saya juga belajar di sini, belajar buku-buku, diantaranya tulisannya Vladimir Ilyich Lenin, ya, yaitu penyakit kiri kekanak-kanakan. Kalau mau jadi pejuang, jangan sok mau hasil pada waktu kita hidup. Mungkin kita sudah mati, baru berhasil. Juga belajar dari Mao Zedong, yang akhirnya dikenal Mao Zedong, kekuasaan lahir dari laras senapang. Itu semua saya pelajari di sini. Entah, ya itu sekali lagi apa, entah masih ada, entah enggak buku-bukunya di sini. Saya tinggal pokoknya di sini. Tapi di samping itu saya juga membaca cerita-cerita silat. Masih ingat saya tuh ngambil tiap minggu turun ke Magelang ngambil buku, mengambil majalah Star Weekly, di mana di dalamnya itu ada cerita tentang judulnya Kim Chua Kiam, tentang Wan Ching Ching, ada Kinoto ini kan. Nah itu, ya itu tiap minggu saya turun ke sana, balik bawa majalah itu baca itu. Itu semua mengingatkan saya pada masa-masa berada di Pondok Pesantren. Jadi karena itu kalau dikatakan Pondok Pesantren itu mewariskan sesuatu yang berharga, betul. Semangatnya itu loh. Karena semangat pendidikan di negeri kita yang tadinya itu dikuasai orang-orang kolonial, akhirnya menjadi begitu buruk. Gila harta, gila kedudukan, gila sembarang kalir itu. Kan begitu, tahu Indonesia itu kan begitu.
Presiden pertamanya katanya gila wanita, presiden keduanya gila harta, presiden ketiganya gila sungguhan, presiden empatnya gila ndak karu-karuan. Jadi karena itu saya melihat bahwa warisan Wali Songo yang paling berharga, warisan pondok-pondok pesantren dari zamannya Samudra Pasai dibawa ke sini semua adalah kecintaan kepada kemanusiaan. Dan ini datangnya dari negeri yang juga cinta kemanusiaan, negeri Arab. Yang gersang seperti itu tapi cinta kepada kemanusiaan. Perhatikanlah orang seperti Imam Al-Farohidi, Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farohidi, Sahibu Qomusil Ain, menulis buku Qomusul Ain, dua jilid, Kamus Al-Ain, dimulai dari huruf Ain, dua jilid. Ini adalah baboknya ilmu, karena dia mengambilnya dari mana? Dari filsafat Yunani. Imam Khalil yang tiap tiga hari sekali khatam Quran dengan cucuran air mata, ternyata di dalam kamusnya menunjukkan kemampuan menguasai filsafat Yunani. Loh, ini yang harus kita pelajari. Begitu juga seterusnya ke belakang. Beliau melahirkan murid-murid seperti penulis-penulis besar kita, Al-Jahiz, Kitabul Hayawan, yang 4 juz itu. Begitu juga Abul Abbas Al-Mubarrid dengan kitabnya Al-Kamil. Dan baboknya Kitab Nahwu, karangannya Imam Sibawaih. Itu semua murid-murid dari Imam Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farohidi. Orang tua renta yang tiap tiga hari sekali khatam Quran dengan cucuran air mata, tapi tidak pernah melupakan budaya daerahnya. Budaya-budaya yang ada di daerahnya pada waktu itu, sehingga itu diwariskan oleh para ulama yang akhirnya membawanya ke tanah kita sekarang ini, Republik Indonesia. Jadi kalau melihat itu semua, jelas bahwa tradisi keilmuan kita bersumber pada tradisi kemanusiaan. Tidak perlu galak-galak, menungsa itu dididik menjadi yang baik. Saya punya guru Kiai Abdul Fattah Hasyim Tambak Beras. Sekeluar dari Tegarjo ini saya ke Tambak Beras. Pada suatu hari sebagai keamanan saya menangkap orang, anak lah ya. Di sana istilahnya pondok itu fausiro, diusir. Saking nakalnya ndak karu-karuan. Nyolongnya itu ngalor ngidul. Salahnya cuma satu sebetulnya bedanya dengan saya. Saya kalau nyolong ndak pernah konangan, itu saja. Kalau itu konangan, ketekel, akhirnya diusir. Saya yang kebagian untuk matur ke kiai. Saya matur, anak ini tidak baik, namanya ini akan dikirimkan pulang. Jawab beliau sangat mencengangkan, bagaikan jawaban dari almarhum Kiai Khudori Sekarjo. Apa jawabannya Kiai Abdul Fattah Hasyim? Loh, kalau anak ini jelek, saya sudah tahu sebelum sampean tahu. Aku dikandani bapaknya kok. La ilaha illallah. Apa sampean tidak malu mulangkan anak ini, wong disuruh memperbaiki, belum baik kok dikirim pulang. Masya Allah, besarnya kemanusiaan ini.
Ini warisannya. Kemanusiaan beliau itu loh, mikirin orang lain. Bikinkan pondok, bikinkan masjid, bikinkan langgar. Belum kita lihat kiai-kiai lain. Banyak yang antik-antik juga seperti di apa namanya gerabak dulu almarhum Mbah Mangli. Nah, itu kurang apa antiknya itu? Paling antik di dunia orang enggak apa-apa suruh jalan di apa itu dengan baju ke dalam air, itu kurang apa? Saya pernah di Paris begitu. Tapi ya semuanya itu akhirnya menghasilkan ulama-ulama yang berperan besar, yang membentuk masyarakat, yang membentuk akhlaknya orang banyak. Alhamdulillah kita bisa melihat buah kerja daripada Kiai Qudori almarhum di Tegalrejo ini pada umat yang demikian banyak yang ada di sekitar kita. Mereka menghargai Tegalrejo bukan karena apa-apa, tetapi karena jasanya Tegalrejo untuk memelihara masyarakat ini. Karena itu, saudara-saudara, saya ini cukupkan pidato itu di sini karena saya tidak dalil, presiden kok dalil. Ya, yang dalil itu Kiai Pondo. Presiden enggak usah dalil lah sudah. Ya. Kenapa? Karena kalau dalil itu nanti keterusan balik lagi jadi mubalik lagi. Karena itu para hadirin dan hadirat, tidak lain tidak bukan, kita harapkan tabarukan kepada para ulama, terutama kepada para habaib kita, dan kemudian lebih penting lagi bagaimana mencetak ulama-ulama masa datang, yaitu pembentuk akhlak masyarakat yang benar, karena di hadapan kita terbentang tantangan-tantangan yang berat, bagaimana memajukan diri kita, tetapi sekaligus tidak kehilangan yang sudah ada. Al-muhafazatu alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini bukan dalil. Akhirnya sekali lagi saya ucapkan selamat berimtihan, selamat bertutup tahun, dan marilah kita semua selamat membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.